Kehadiran Lesti Kejora dan suaminya dalam acara penghargaan Indonesian Music Award 2021 di RCTI tadi malam ternyata menyita banyak perhatian tamu undangan. Salah satunya Teguh Rian, suami dari YouTuber ternama di Indonesia, yaitu Ria Ricis. Pesona kecantikan dari biduan cantik asal Cianjur tersebut membuat Teguh Rian salting saat pertama kali bertemu dengan Lesti. Tak hanya itu saja, cara Lesti perlakukan suaminya saat berada dalam acara tersebut, Teguh Rian mengaku baper melihatnya. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora pecahkan rekor malam tadi dengan membawa pulang semua piala di setiap nominasi yang telah mencantumkan namanya, seperti dalam kategori NSP Terbaik, Collaboration of the Year, Female Singer of the Year, dan Social Media Artist of the Year. Sontak, seluruh penonton yang menyaksikan acara tersebut tertuju pada istri Rizky Billar itu. Bagaimana tidak, pemilik lagu Kulepas Dengan Ikhlas tersebut menyapu bersih penghargaan Indonesian Music Award 2021 yang sukses dihelat tadi malam. Atas keberhasilan Lesti Kejora dalam penghargaan tersebut membuat Teguh Rian kagum. Bahkan menurut video yang tersebar luas, suami dari Ria Ricis itu juga sempat berbincang-bincang dengan pasangan fenomenal itu, yakni Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pada kesempatan yang sama, pasangan terhit tahun ini yakni Teguh Rian dan Ria Ricis dengan Leslar duduk satu baris dalam acara tersebut. Tentu saja mereka juga sempat berbincang-bincang hangat meskipun waktunya terbatas. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.